bendera, tapi jangan menandingi merah putih. Karena kalau bendera kamu tandingi merah putih, maka yang berjiwa merah putih pasti akan turun menghancurkan engkau. Sejauh mana imanmu, sejauh itu pula cintamu pada negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Saya Habib Salim Jindan menghimbau kepada seluruh nahdiin nahdiat untuk menyaksikan film singkat My Flag dengan hati nurani, dengan pikiran yang jernih, dengan suri tauladan baginda Nabi Yuna Muhammad di bulan Maulid ini. Gunakan akal pikiran kita yang sehat, yang sesuai dengan ajaran daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, dukunglah film singkat My Flag untuk kebangkitan generasi muda dari Nahdin Nahdiat. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Yuna Muhammad. Berkaryalah wahai Nahdin dan Nahdiat, gunakan media untuk kesaran syiar daripada ajaran daripada Nahdlatul Ulama. Hiruk pikuk tentang kegaduhan atau nyinyiran, bagaimana orang menonton menyikapi tentang My Flag, film singkat tersebut. Kalau kita menggunakan emosi, kalau kita menggunakan kekerasan dalam menonton itu, pasti orang akan penontonnya akan timbul emosi. Tapi mari kita bercermin daripada warga NU yang akan berkarya, yang berdakwah melewat film My Flag ini, dakwah dalam bahasa kebangsaan. Karena kami orang NU punya dua hal dalam berdakwah, perihal kebangsaan dan juga perihal keagamaan. Karena apapun bentuknya, negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa digantikan dengan sistem apapun. Cukup menjadi empat pilar bangsa Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Jangan kita mendengar apapun bentuknya, cacian, makian daripada orang-orang yang tidak suka warga Nahdin berkarya. Pakai kacamata kuda, tutup kuping, jalan. Insya Allah mendapatkan keberkahan daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Yang baik ambil, yang buruk kita buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai yang berjiwa merah putih, Indonesia memanggilmu untuk bangkit dan bergerak. Tunjukkan karyamu pada dunia.